coba-coba ya buang bibirnya nih. Udah kayak gini bentuknya. Ini perdana ya, saya lakukan kayak gini. Nanti hasilnya kurang tahu seperti apa. Ini kita pantau terus setiap hari. Gimana bentuknya pas sudah besar dia. Kelihatannya sih cantik ya, teman-teman. Biasanya kalau ada bibirnya di sini nih, dia untuk besarang semut ya. Ini nggak ada sama sekali, kosong. Cantik bentuknya. Kita pantau terus ya setiap hari. Nah, gimana nanti hasilnya pas sudah masak. Kayaknya kelihatannya sih cantik ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.